sekarang ada di Museum Prasasti ya Bang. Ya ini ya. Ini nama aslinya apa dulu Bang? Ini dulu TPU Kebun Jahe Kober. Kalau Ramdana menyebutnya Kerkoflan. Kerkoflan ya. Kerkoflan. Jadi Kerkof itu kerak itu dari bahasa Belanda yang artinya gereja. Jadi ini pemakaman terusan dari gereja. Karena gereja yang di Kota Tua. Kota Tua. Iya, yang sekarang jadi Museum Wayang. Gitu. Kenapa dipindah ke sini? Jadi gereja itu dulu kan pemakaman untuk orang-orang asing yang tinggal di Kota Batavia. Nah, karena di tahun sekitar tahun 1700-an Kota Batavia mulai menjadi kota yang tidak sehat, banyak penyakit, akhirnya proses kematian berjalan cepat. Oh, waktu itu ada malaria ya? Penyakit tropis lah. Oh iya, oke. Nah, ya mungkin kematian yang tadinya seminggu itu 1-2 orang ini mungkin sehari bisa 1-2 orang. Akhirnya pemakaman di sana nggak mampu menampung banyaknya. Oke, saking banyaknya ya. Lalu pemerintah kota mencari lahan baru, akhirnya mereka menentukan tempat ini untuk dijadikan pemakaman. Sebelumnya ini udah pemakaman juga belum? Belum. Ya? Ini lahan kosong. Lahan kosong. Iya. Oke. Okay. Nah, kemudian akhirnya diresmikan jadi pemakaman umum itu pada tanggal 28 September tahun 1795. Jadi ya hampir kurang lebih 200 tahun ya. Hampir 200 tahun ini. Dari Batavia diresmikan oleh Jan Pieterszoon Koen 1619, baru buka pemakaman umum di 1795. Oke. Nah, ini mulai dijadikan museum dan mulai ditutup untuk pemakaman kapan? Mulai pemakaman ditutup itu 1974. Ya. Oh, zaman Pak Ali Sadikin ya? Pak Ali Sadikin. Kemudian diserahkan ke Pemprov DKI oleh dari Yayasan Palang Hitam. Nah, kemudian sama Bapak Ali semua jenazah direkonstruksi di atas. Dipindahkan kemana? Dipindahkan. Masing-masing ada yang bawa keluarganya? Pak? Untuk pihak keluarga yang masih ada di Indonesia, terutama mungkin di Jakarta dan sekitarnya, kalau ada yang mengurus jenazahnya dipersilakan. Tapi kalau nggak ada yang ngurus, ya kita makamkan secara massal di TPU Benteng Pulau dan Tanah Kusir. Ini sekarang kita kemana dulu nih Bang? Ke Patung Melangis. Oh iya, ini legendaris sekali nih. Saya sering lihat ini apa? Di liputan-liputan media online ini sering banget. Tapi ceritanya simpang siur ini Bang. Katanya ya. Perempuan ini orang Belanda yang meninggal karena suaminya meninggal juga karena malaria. Betul ya. Jadi ini masih legenda. Legenda. Makanya kalau legenda itu kan bisa berubah ceritanya, cerita rakyat gitu kan. Jadi belum ada buku yang pasti ya. Pasti menjelaskan tentang si Patung Menangis ini. Jadi legendanya dulunya memang betul ada seorang istri yang baru beberapa bulan menikah, tiba-tiba suaminya itu meninggal karena penyakit malaria. Diceritakan pada saat itu malaria itu sangat dahsyat sekali ya, bisa sehari kita makan sama teman, tiba-tiba 2 hari kemudian kita mendengar teman kita yang ajak makan itu meninggal. Itu satu yang biasa pada saat itu. Nah, termasuk si suami dari istri ini gitu loh. Nah, pada akhirnya karena baru mungkin lagi happy-happy-nya, lagi bahagia, tiba-tiba suaminya meninggal mendadak, dia merasa sedih. Mungkin dulu belum ada kata-kata move on ya. Nah, mungkin beliau ini dulu bucin banget sama suaminya ya. Kalau kata anak sekarang ini bucin banget. Galau ya. Iya, galau nggak bisa move on. Nah, benar. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya punya suami. Nah, karena keluarganya merasa sangat kehilangan, jadi sengaja memesan batunya seperti ini dari Milan, Italia. Oh, ini dari Milan? Iya. Ini rumahnya. Oh, asli ya. Ini rumahnya dari Antonio Carminati. Oke. Okay. Ini dari Milan, dari Italia langsung ya. Jadi menggambarkan kesedihan agar tangannya sih setiap orang datang ke sini tuh bisa merasakan kesedihan yang dialami. Dan ini memang posisinya di sini. Ini sudah perubahan. Oh, sudah berubah. Sudah penataan ulang lah. Yang masih asli itu yang besar-besar tuh ya. Yang besar-besar ya, rumah-rumah. Tapi kita lihat ini memang kaya banget akan karya seni rupa sama apa? Kaligrafi ya di sini ya Mas ya. Oke, kita kemana lagi nih Bang? Kita ke peti jenazah proklamator. Oh, ini peti jenazah proklamator. Proklamator. Yang sebelah kanan ini sepasang. Iya, sepasang. Ini yang sebelah kanan punya Pak Soekarno. Yang sebelah kiri punya Pak Hatta. Oh, ini siapa yang bikin?
Gimana ceritanya ini? Jadi yang sebelah kanan ini buatan Yayasan Palang Hitam. Dan yang sebelah kiri ini buatan Yayasan Bunga Kamboja. Ini yang mesen siapa? Gimana sih ceritanya nih, Bang Yudi? Jadi kalau Palang Hitam itu kan memang salah satu yayasan yang dulunya digunakan untuk sengaja mereka membuat peti-peti jenazah kebanyakan dalam pesanan pemerintah. Salah satunya pada tahun 69 G13 PKI. Ya, nah, itu kan ketika para jenderal itu bisa diangkat dari lubang gua ya. Itu ya. Petinya juga dari Palang Hitam. Oh, petinya semuanya dari Palang Hitam yang waktu peristiwa G13 PKI itu ya. Termasuk ketika Bung Karno meninggal pada tahun 1970. Mungkin negara memesan peti juga dari Yayasan Palang Hitam. Ini asli apa replika? Asli. Ini aslinya ya. Oh, ini asli yang digunakan sama Pak Karno waktu ya. Diangkut. Tapi ini hanya digunakan dari rumah sakit sampai ke Liang Lahat ya. Wisma Yaso. Oh, enggak sampai ke Blitar enggak? Enggak, ya? Jadi sampai ke Wisma Yaso saja. Atau yang sekarang jadi Museum Satria Mandala. Oke. Lalu ini dikembalikan ke Yayasan Palang Hitam. Ke Blitar menggunakan peti yang disediakan oleh keluarga. Nah, kalau yang Bung Hatta? Ini Bung Hatta hanya digunakan untuk mengantar sampai ke Tanah Kusir. Ya, TPU Tanah Kusir. Karena Bung Hatta tidak dimakamkan di Kalibata karena semasa hidupnya dia punya wasiat ingin dimakamkan. Ingin di Tanah Kusir ya? Di tengah-tengah rakyat. Rakyat, benar-benar. Saya sampai merinding. Rasanya. Dan bedanya ya, karena ini ada ukiran-ukiran. Oh, ini kayak ukiran Minang loh. Iya, betul. Benar ya? Kan Bukit Tinggi lahir di Bukit Tinggi. Oh iya, benar. Ini kayak ukiran-ukiran Minang. Beda sama yang Bung Karno ya. Karena Bung Hatta itu memang orang Minang. Orang Minang iya, itu ya. Ukiran-ukirannya kayak pintu-pintu rumah gadang gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Dan ini dua-duanya pernah digunakan sama proklamator kita ya. Oke. Oke, Bang, kita ngulang lagi, Bang. Kita ke Monumen Peter R. Bertal. Oh, itu legendaris banget itu. Itu harus dijelaskan itu. Wah, di sini masih asri banget ya. Bunyi burung kita dengar jelas banget ini. Ini benar-benar legendaris banget ini ya, Bang ya? Iya, ini replika ya. Replika ya. Replika. Tapi apa memang benar kabarnya pernah tengkorak asli? Enggak. Oh, enggak ya? Replika. Replika. Tapi memang enggak pernah ya dipasang ke tempat? Enggak. Jadi ini Monumen Peter R. Brovert, salah satu saudagar yang cukup kaya raya juga di Batavia. Tapi memang dia sering dibully ya, karena Peter R. Brovert ini keturunan negara campuran. Bukan dia, asli Belanda? Bukan asli Belanda. Dia Jerman Siam. Oh, Jerman, Thailand. Jerman, Thailand. Oke. Okay. Pada masa itu kan masih VOC. VOC itu kan masih Serikat Dagang. Jadi di dalamnya enggak yang harus 100% Belanda. Ya, jadi betul. Orang-orang yang mau menanam saham di perusahaan VOC, mereka bisa ikut berlayar sampai ke Batavia. Termasuk si Peter Adolfan ini. Jadi walaupun dia sudah kaya raya, tanahnya banyak di sekitaran kota Batavia, tapi dia sering hina, sering dibully ya, karena mungkin ya dudukannya yang dianggap derajatnya lebih rendah dari orang yang asli Belanda. Dia asli sipil atau ada militer juga dia? Asli sipil. Asli sipil dia? Ya. Oke. Okay. Nah, karena dia merasa sakit hati, dia lalu dendam ingin membunuh orang-orang Belanda yang tinggal di kota Batavia. Nah, jadi dia lalu mengajak orang pribumi yang bernama Raden Kartadria. Lalu dia merencanakan pemberontakan itu pada malam tahun baru. Jadi kalau malam tahun baru itu kan jam 12 malam orang Belanda itu pesta, jam 3 jam 4 teler rencananya. Jadi mereka baru masuk baru dibunuh-bunuhi. Oke. Okay. Dia menyiapkan pasukan berarti ya. Menyiapkan pasukan lewat si Raden Ateng Kartadria. Oke. Okay. Nah, karena si Peter itu kan tahu betul seluk-beluk kota Batavia lah ya. Dan pada akhirnya ketika mengadakan satu kegiatan pasti kan meeting sana, meeting sini gitu ya. Nah, perencanaan kudeta lah ya. Perencanaan. Nah, ya, okay. Di saat itu salah satu pembantunya yang bernama Ali itu mendengarkan. Lalu dia melaporkan ke pemerintah Belanda bahwa tuan saya ingin membunuh. Maka atas dasar laporan Ali inilah si Peter R. Brovert dan Raden Ateng katanya pun ditangkap. Ditangkap. Karena kalau untuk Raden Ateng dia langsung dihukum mati beserta 13 orang pengikutnya, sedangkan untuk
Peter Elbert sendiri itu diseret dulu pakai kuda sampai ke pemukiman orang-orang pribumi dalam keadaan hidup? Dalam keadaan hidup, jadi dibawa dulu sampai orang pribumi dipanggil, lalu hukumannya terakhirnya itu ditarik menggunakan 4 ekor kuda berlawanan. Dicopot badannya. Dicopot badannya, makanya ketika proses penarikan orang kita lalu teriak pecah kulit karena kulitnya kan pada retak-retak. Nah, maka tempat kejadiannya sekarang disebut Kampung Pecah Kulit. Kampung Pecah Kulit. Oh, di situ lokasinya, eksekusinya. Oke. Tubuhnya sudah tercerai-berai, kepalanya lalu dipenggal, tubuhnya dikubur di situ, di atas lalu dibikin tubuh kira-kira seperti ini. Lebih besar lagi bentuk aslinya. Tancap kepalanya, lalu karena orang kita belum bisa bahasa Latin maka ditulislah pakai bahasa daerahnya, masanya lah, bahwa tempat ini adalah tanah kutukan, siapapun yang berani memberontak akan dihukum seperti Peter Elbert. Jadi itu menunjukkan memberi efek takut buat shock terapi ya, biar jangan ada yang memberontak gitu ya. Betul. Oke, ini kejadiannya tahun 1722 ya. Jadi tembok aslinya itu bertahan sampai Jepang datang 1942. Itu lokasinya di mana? Di Pecah Kulit. Oh, di Kampung Pecah Kulit itu. Iya. Terus akhirnya dipindahkan. Dihancurkan sama Jepang. Jepang. Karena ada tulisan tidak boleh membangun apapun di sekitar tubuh itu. Nah, jadi akhirnya, buat masyarakat sekitar itu dibikin sebagai kutukan gitu ya. Nah, sama Jepang dihancurkan. Karena memang sekitarnya kosong kan? Gitu, akhirnya dianjurkan batu nisan aslinya dibawa ke Museum Sejarah Jakarta. Oh, tapi batu nisan aslinya masih ada? Masih ada di sana. Yang di Kampung Pecah Kulit udah nggak ada lagi? Udah nggak ada. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Bang Yudi, ini ada berapa makam sih atau ada berapa prasasti total semua di sini? Identifikasi tahun 2019 sih sekitar 993. Oh, kita identifikasi semuanya itu? Iya. 993, hampir 1000 ya. Total luasan lahannya ada berapa? 1,3 hektar. Nah, kabarnya ada makam Suhoki juga di sini ya? Iya, nanti di belakang. Oh, di belakang? Iya. Oke, sekarang kita kemana dulu nih, Bang Yudi? Kita ke arsitek. Ke arsitek. Oh, nah ini. Kalau Bang Yudi kita bertugas di sini, udah berapa lama, Bang? Saya dari 2013. Oh, 2013. Dinas Kebudayaan ya? Kalau sekarang kita ya, DKI. Wah, ini luar biasa. Ini satu keluarga atau seperti apa? Atau apa ini, Bang? Enggak, kalau yang di belakang itu upaya kita untuk mengurangi kesan makam. Makanya batu-batu nisannya itu kita tempel bikin pilar. Oh, kita bikinkan pilar, pilar ya? Pilar. Jadi satu pilar ada 4 nisan. Betul. Jadi kalau seandainya di bawah semua nanti orang masuk udah kuburan balik lagi. Iya. Makanya kita bikin pilar-pilar. Selain itu juga menghemat tempat. Menghemat tempat. Iya, kan tadinya 5,5. Gede ya? Iya, jadi sekecil itu tinggal 1,5. Nah, ini Mari Sulsuit. Dia seorang arsitek cukup ternama pada saat itu, yang karya pertamanya yaitu membuat menyelesaikan pembangunan salah satu gereja, yaitu namanya Gereja Katedral. Gereja Katedral beliau ininya, gereja arsiteknya? Katedral. Iya. Oke. Makanya di salah satu pintu masuk Gereja Katedral itu ada tulisan saya dibuat oleh Mari Sulsuit. Satu lagi perlu tahu nih, anak-anak muda sekarang ini harus tahu nih, anak milenial sekarang ini harus tahu. Satu lagi di Malang. Namanya Gereja Kayu Tangan. Dua-duanya sama berarsitekturnya gotik. Nah, beliau ini lahir di sini juga? Lahir di Amsterdam. Oh, lahir di Amsterdam. Meninggalnya di Batavia. Di Batavia, 1862, 1921. Oke. Ya. Itu karya-karya yang terkenal dia ya? Ya, terus beberapa gedung-gedung dulu Javans Bank. Javans Bank. Di daerah ya. Nah, di Surabaya, di Medan, itu. Di Jogja ya. Oh iya, gedung-gedungnya kan memang arsitek-arsitek Belanda semua itu. Sama tuh Javans Bank. Ya, sekarang jadi Bank Indonesia, ya, BRI ya. Gitu ya. Pokoknya ya, pemerintah lah. Pemerintah. Oke. Berikutnya kita ke kisah romantis, ke Olivia Mariamna Raffles. Oh, ini istri dari Stamford Raffles. Istri pertama. Istri pertama? Oh, iya. Beliau meninggal di usia berapa ini, Pak? 43. 43, masih muda ya? Kena malaria juga? Kena malaria. Ketika menikah dengan Raffles, Olivia Mariamna ini beda usianya 10 tahun. Lebih tua Olivia. Olivia. Oke. Karena posisinya Olivia itu janda.
ketika menikah dengan Raffles. Suami pertamanya itu meninggal di India. Suaminya si Olivia. Kan dulu kita sudah ke belakang dulu, jadi ketika perdagangan Eropa harus membuat pertumbuhan perdagangan, kan yang pertama bikin itu Inggris. ISC itu 1600, VOC baru 1602, ya kan? Inggris mendarat di India, sedangkan VOC pertama kali mendarat di Banten. Nah, akhirnya dia besar di India, makanya banyak orang Inggris yang pada saat itu tinggal di India, termasuk Olivia. Mengikuti suaminya ya? Mengikuti suaminya. Olivia ini keturunan suku Circassian juga, Suriah jauh. Jadi enggak darahnya enggak 100%. Oh, ada Persianya berarti. Ada, itu ada, cantik ya, banget ya. Kita bisa bayangin lah itu. Iya, makanya ketika dia suaminya meninggal langsung ketemu Raffles dan langsung pernikahan di Inggris. Dan menurut saya juga Olivia itu kalau kata orang Jawa itu istri pembawa rezeki. Ketika menikah Raffles langsung jabatannya naik ya. Nikah di Inggris langsung jabatan dikasih kepala pos perdagangan di Penang. Oh, ya kan? Okay. Ketika Inggris berhasil menguasai Batavia, langsung diangkat jadi gubernur di Batavia. Gubernur Batavia. Nah, itu jadi gubernur di Batavia itu terjadi sekitar tahun 1811. Ya. Nah, ketika tiba di kota Batavia, ya itu tadi kota yang hampir berusia 200 tahun itu mulai goyang kan. Akhirnya karena ada wabah tadi ya. Betul, Olivia kurang suka tinggal lama-lama di Batavia, jadi pindah dicarikan tempat yang sejuk, nyaman, damai. Akhirnya Raffles pun menempatkan istrinya di Botenzal. Di Bogor. Di Bogor, tempatnya yang sekarang jadi Istana Bogor itu, vilanya. Nah, karena halaman depan belakang itu masih nggak beraturan, maka Olivia minta dibuatkan taman bunga modern. Akhirnya si Raffles berdatangkan dari taman dari Inggris yang bernama William Kent untuk mendesain taman di sekitar rumahnya Olivia. Ketika Inggris pergi 1816, taman tersebut kemudian pada tahun 1817 diresmikan jadi Kebun Raya Bogor. Itu cikal bakal Kebun Raya cikal dari bakal Olivia ini berarti ya. Tapi sayangnya ya 1814 Olivia keburu meninggal di sana. Berarti ini Raffles-nya yang bucin ke Olivia ini ya. Semua diikutin. Bahkan sampai 6 bulan sebelum kematiannya Raffles itu menemani full istrinya di Kebun Raya. Kan dia kalau dari foto-foto zaman dulunya tuh agak kurus-kurus gitu ya. Jadi sampai dia meninggal di 26 November 1814. Sebenarnya Raffles itu sangat ingin sekali memakamkan istrinya di Kebun Raya Bogor, tapi sayangnya sebelum meninggal Olivia sudah punya wasiat ingin dimakamkan di samping sahabatnya yang besar lainnya. Ya, makanya Raffles di sana hanya bisa membuat tugu kenangan atau tugu cinta yang dalamnya puisi-puisi cinta yang diperuntukkan untuk istrinya. Oh, ini kuburan sahabatnya di sini. Sahabatnya. Ini 1811 meninggalnya, ini 1816. Nah, ini aslinya kerangkanya di mana sekarang? Enggak ada keterangan. Enggak ada keterangan. Iya. Oh. Nah, ini Raffles ini emang luar biasa ini. Jadi penguasa Jawa, gubernur jenderal Jawa, terus membuat buku History of Java. Jadi pendiri Singapura juga, Raffles. Ya, tapi setelah ini dia kawin lagi, nikah lagi, istrinya Sonia. Oh. Sonia. Makanya pas habis dari Olivia langsung ditempatkan terpencil Bengkulu. Sinarnya redup. Begitu istrinya nggak ada, sinarnya redup. Nggak ditaruh tempat. Jadi dia sempat sakit tadi juga ketika dipindahkan ke Singapura. Makanya dia sempat berujar, saya akan buat Singapura itu lebih megah dari Batavia. Dan terbukti sekarang ya Bang. Oke, kemana kita Bang Yudi? Kita ke militer, toko militer ya. Nah di sini masih ada yang tersisa nggak yang kerangka? Yang belum dipindahkan? Semuanya sudah. Semuanya sudah ya. Militer namanya Andries Peter Michiel. Nah itu tokoh militer VOC?
Hindia Belanda. Hindia Belanda ya. Oke. Okay. Yeah. Oh, VOC perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang. Jarang perang kecuali sama Sultan Agung. Rebutan dermaga. Iya, benar benar. Andreas Victor Michel. Oh, nama lengkapnya itu? Iya. Andreas Victor Michel. Walaupun cukup kecil ini nisannya, tapi jasanya menurut saya buat orang Belanda cukup besar. Oh. Ya. Yang pertama dia sudah ikut berperang melawan tentara Prancis di Waterloo, Brussels, Belgia. Di 18 sekitar 18 perang Eropa lah itu ya, gitu ya. Yang Prancis mengalami kekalahan lah. Iya. 1816, 1815-an lah pada saat itu. Nah, setelah perang di sana kan Belanda menang tuh. Nama Waterloo pun diabadikan di salah satu sudut kota Batavia, yaitu Waterloo Plain atau yang sekarang disebut lapangan banteng. Zaman Belanda namanya Waterloo Plain. Nah, pada saat itu Belanda mulai kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro di Perang Jawa. Nah, dia pun ikutlah armada ke ditarik Batavia untuk menghadapi Pangeran Diponegoro ya. Ya, jadi diangkat jadi pasukan gerak cepat ke 9. Dan pada saat itu apa namanya, Avi Michel ini mengadakan kontak senjata pertama pada tahun 1829 dengan Pangeran Diponegoro. Dan itu hampir melukai Pangeran Diponegoro. Oh, sampai di Perang Jawa itu ya? Di Perang Jawa, ya. Iya, iya. 1829. Jadi sang pangeran sampai harus lompat ke jurang bersama dua penakawannya. Dari kejaran beliau ini ya? Iya. Dan akhirnya 1830 sang pangeran akhirnya mau diajak berunding. Dan akhirnya pun dengan tipu muslihat ditangkap, betul. Iya. Setelah Perang Jawa berakhir, dia pun kemudian dikirim ke Sumatera. Tapi sebentar, waktu Pangeran Diponegoro ditangkap, dia ini yang pimpinannya? Beda. Oh, beda. Dia komandan lapangan. Oh, komandan lapangan. Komandan lapangan. Oke, okay, nah, itu perundingan ya. Ketika perundingan sama Jenderal Hendrik Markus de Kock. Oh iya. Iya kan? Hendrik di Kock, Magelang ya. Itu kan. Betul, betul. Nah, jadi dia suruh nyerang ke lapangannya. Ketika dia sudah mau berunding secara resmi, ya sudah bukan urusan dia lagi. Oke. Okay. Nah, kemudian dikirim ke Sumatera untuk menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Ya, kan di sana ada sengketa antara kaum Patri dan kaum Adat. Iya, betul. Pada betul saat itu. Setelah di sana reda, dikirim ke Bali. Karena Belanda bersengketa dengan Bali terkait dengan hukum Talang Karang itu. Yang yang kapalnya ditawan ya, itu ya. Nah, jadi ketika dia di tepi pantai Kusamba bikin semacam kayak markas, pada malam hari diserang oleh laskar kerajaan Pemating. Akhirnya dia tewas terkena ledakan meriam di Kaningan. Oh, dia tewasnya karena perang? Ya, karena perang. Oh, dalam pertempuran ya? Ada inisial Bali. Oh iya, ya. Meninggalnya di Bali ya, 23 Mei 1849. Oke. Okay. Kan Perang Jawa 1825, 1830. Terus Perang Padri. Perang Padri. Oke. Okay. Siap. Dia pernah dibuatkan monumen yang cukup megah di Waterloo Plain, tapi nggak tahu, nggak ada keterangan sekarang tubuhnya ada di mana. Hilang gitu aja ya? Iya, untuk mengenang si Avi Michel ini. Ini ada yang menarik nih Bang Yudi. Iya. Ini perempuan menangis juga kayaknya ini. Nah, itu gua apa ini? Nggak ada keterangan. Jadi, juga? Jadi, kalau ini sebenarnya nggak ada keterangan karena posisinya bisa ya sama tadi. Tapi kebanyakan kalau patung-patung itu kan ornamen. Nah, tapi mungkin ini masih satu kesatuan di area pemakaman yang sama. Cuma benar-benar nggak ada keterangan sama ada sekali ya. Tapi kalau dari bentuknya, dari semua patung-patung di sini ini lebih mirip ke yang patung menangis tadi. Gitu, karena yang lainnya kecil-kecil semua kan, tapi yang bentuknya proporsional sama. Dan bahannya juga mirip kayaknya. Ya, betul. Jangan-jangan dia satu paket itu? Makanya kita masih berasumsi ini satu paket, tapi yang mengurangi masih meragukan itu ini tidak ada tulisan. Siapa pemahatnya? Kalau di depan itu kan ada. Ada ya. Kalau ini nggak ada, atau mungkin ke tutup batunya bisa kan? Tapi iya, kita betul. Ya. Cuma ini agak aneh nih, batunya seperti karang-karang laut. Karang ya betul. Oh, memang karang laut ini mah. Jadi awalnya dia bersandar di batu karang. Oh. Orang zaman dulu itu bikin prasasti memang benar-benar niat ya, batunya dari tambang di Italia.
Ini dari batu karang asli lagi ya. Semua sih mungkin karena dananya juga cukup. Betul, betul, itu yang penting. Nah, jadi bisa dibilang ini kompleks pemakaman kayak sekarang kayak San Diego Hills mungkin ya. Ya, jadi ada dua cara ketika orang Belanda itu menunjukkan kekayaan atau strata. Yang pertama adalah menikah. Di pernikahan, yang kedua itu ketika menikah memakamkan jenazah keluarga mereka. Jadi memakamkan jenazah keluarga mereka pun digunakan oleh keluarga mereka untuk menunjukkan strata atau tingkatan sosial. Jadi juga mereka nggak mau dibilang, ya ternyata dia keluarga biasa aja, mestinya kumpulin keluarganya begitu. Jadi ini prestis buat mereka. Prestis, ya, betul. Ada sudah ada kebiasaan. Oh, ini monumen ini terbuat dari besi? Iya. Oke. Ini keterangannya apa ini, Pak? Ini namanya Henricus van der Clinton, pastor di Batavia. Jadi ini salah satu pastor yang mungkin pertama kali ya di Batavia ya. Karena agama Katolik itu baru berkembang di 1800-an. Dan ini awal-awal 1800-an ya? Ya, betul. Karena sebelumnya VOC itu kan menganut Protestan. VOC lebih banyak Protestan. Nah, jadi ini ada tulisan Ich bin alles für allen verbunden. Saya ada untuk kalian semua. Jadi ini salah satu pastor yang paling disayang sama umatnya. Makanya ketika dia meninggal, dulu kan belum ada foto, belum ada video ya, untuk mengabadikan seseorang. Akhirnya dibuatkan patung seperti ini. Lengkap dengan relief kegiatan semasa hidupnya di kanan dan kiri batu nisan. Ya, seperti ini dia merawat orang-orang, memberi semangat lah ya, memberikan petua-petua dalam orang yang sudah. Orang-orang ini ya lagi sakit. Lagi sakit. Terus yang di sini dia terlihat sedang dengan anak terlantar. Nah, di sini dia melihat ketika orang bule suka sama orang pribumi dan saya punya anak, kadang-kadang anaknya itu nggak ada yang ngurus. Terlantar, dan akhirnya si pastor ini membuat rumah. Jadi anak-anak Indo itu banyak yang terlantar. Terlantar zaman itu. Nah, akhirnya si pastor itu membuat rumah di sini untuk merawat anak-anak ini yang sekarang disebut Yayasan Vincent. Oke. Masih ada di Keramat sama Otista. Masih ada ya. Bang, kita kemana lagi? Kita ke Sohogi. Ini terakhir kali digunakan tahun berapa, Bang, yang masih dimakamkan? Kalau saya lihat sih ada tahun 1971. 1971 ya? Iya, di angkanya. Ditutupnya kan 1974 ya? Iya. Salah satu aktivis yang aktivis tahun 65 ya? Iya, meninggal muda. Meninggal muda. Iya, mau 27 tahun. Sekarang awalnya sih memang dimakamkan di sini, tapi sekarang jasadnya sudah dikremasi sama keluarganya. Oh, dikremasi. Iya, dan disebar di Lembah Mandalawangi, Gunung Gede, Tangerang. Beliau meninggal di Gunung Semeru. Semeru ya? Iya. Ketika ingin merayakan ulang tahun. Iya, satu hari sebelum ulang tahunnya. Tragis. Ini tokoh pergerakan atau tokoh aktivis tahun 65 yang luar biasa juga ini. Ya, kalau kurang kenal Sohogi, Nicholas Saputra lah ya. Nicholas Saputra, betul. Sohogi. Mati muda itu kebanggaan katanya. Iya. Dan terwujud. Yang atas sih punya orang Belanda. Jadi kita biar lebih ini aja ya, kelihatan lah ya. Estetikanya lebih bagus ya. Memang beda banget ya batu nisan orang Belanda dan orang kita. Iya, benar. Udah dari segi ukuran ya. Betul. Ya, kalau nggak kita kasih ini kan ya. Berarti ini tahun-tahun akhir ini sebelum ditutup ya. Iya. Sohogi dimakamkan di sini ya. Betul. Nah, ini menara apa nih, Bang?
Ini salah satu milik Mayor Jenderal Belanda juga. Hmm. Ya kita kesana aja sambil lihat siapanya di dalamnya. Baik. Ini terbuat dari besi juga. Nah, ini saya bilang salah satu contoh gaya arsitektur neogotik. Iya. Jadi kayak gereja-gereja yang di Eropa ya, neogotik itu ya. Yang masjid sebenarnya. Ini kaya banget seni arsitektur, seni rupa. Luar biasa di sini ya. Oh, ini militer juga ya, Bang? Militer. Dari apa namanya? Dari simbol-simbolnya kelihatan. Iya, militarisasi ya dari apa namanya? Peralatan militer lah. Betul. Senjata-senjata. Oh, Jenderal Mayor juga ya pangkatnya ya. Johan Jakob Ferry namanya. Johan Jakob Ferry. Ferry. Ya, ini Mayor Jenderal tituler tapi ini meninggal pensiun. Meninggalnya pensiun, bukan di dalam perang ya? Perang, ya. Karena kalau di tahunnya dia lahir 1788, meninggalnya 1853, sudah cukup. Berarti sudah cukup tua ya, sekitar umur 80-an lah ya, 70-80-an. Jadi awalnya dia sebagai komandan pertama militer untuk wilayah Pulau Jawa. Mm-hmm. Prajurit militer yang mendapatkan gelar Wilhelms Orde kelas 4, cukup tinggi. Itu penghargaan dari Ratu Belanda? Betul, dari Belanda. Dari pasukan kavaleri. Oh, beliau kavaleri? Iya. Rata-rata yang kebanyakan kavaleri, kavaleri militer ya. Jadi, pasukan berkuda kalau zaman dulu itu ya. Nah, dia salah satu jasanya juga ikut menangkap Pangeran Diponegoro ketika Runingan. Gitu, karena dia komandan kavaleri kan, pasukan berkudanya kan. Pasukan berkudanya. Gitu. Nah, kan ada yang bilang, ada sejarah juga mengatakan dia itu asisten pribadi Jenderal Hendrik Markus. Dia berakhir buat tulisan seperti ini. Iya, ini paling kayaknya sih dia paling mencolok dan paling megah ya, Bang. Paling megah. Sebenarnya milik si AV Missile juga lebih besar dari ini, tapi bisa hanya bisa di situs KITLV aja. Oh. Nah, kita mungkin bisa dibuka di situs KITLV itu ada menara juga pesan si AV Missile. Tapi ngomong-ngomong ini ahli-ahli waris yang misalnya udah tinggal di Eropa, di Belanda, keturunannya ada nggak yang sering berkunjung ke sini? Kalau nggak pandemi sih, setiap mereka liburan ke Indonesia pasti datang sih. Pasti datang ya? Pasti. Walaupun tidak ada hubungan apa ahli waris atau apa, tapi mereka selalu menyempatkan ketika tiba di Jakarta. Jadi berarti rasa apa namanya, rasa mereka ke Indonesia, Hindia Belanda itu masih kuat masih ya? Masih kuat. Karena ya kurang lebih 350 tahun ya. Iya betul. Kita aja belum 100 tahun. Betul, betul. Dia udah 350 tahun. Lamaan dia. Oke, Bang. Masih ada lagi, Bang? Masih ada. Iya, Bang. Belum di sini di mana, Bang? Saya memang di sini dari awal. Dari awal ya. Iya. Dari Jakarta. Nah, ini untuk orang-orang yang belum kesampaian tapi sudah meninggal. Oh, oke, okay. Untuk anak-anak bayi atau yang keguguran atau gimana? Lebih ke cita-cita sih. Atau tanyanya dia punya pengen sesuatu yang enggak terkabul. Momennya dia pengen beli mobil, atau pengen di rumah lagi nabung, tiba-tiba nggak kesampaian, meninggal, akhirnya dibikin tugu, dibikinkan monumen seperti ini. Seperti ini. Oke. Luar biasa. Semua cerita, semua prasasti ada ceritanya, semua ada, semua tugu ada ininya ya, ada sejarahnya ya, Pak. Ini militer juga? Militer juga. Namanya Lord Wicklowney. Nah, dia rider. Sama pasukan kavaleri. Kavaleri juga. Pasukan berkuda, tapi dia di pertengahan karirnya keluar dari militer. Akhirnya jadi apa? Gabung ke pemerintahan dan jadi Direktur General Fund Financial. Oke, dia menteri keuangannya lah ya. Ya, kira-kira setara dengan Ibu Sri Mulyani lah. Iya, betul. Tapi walaupun dia sudah kaya raya, dia nggak bisa meninggalkan hobinya yang suka naik kuda. Karena memang basicnya dari kavaleri tadi. Namanya orang kaya, kudanya pasti gede, tinggi. Nah, pada satu hari dia jatuh dan mengalami kecelakaan, meninggal.
keinjak kudanya sendiri. Keinjak kudanya. Oke. Okay. Keluarganya sangat sedih, lalu membeli bahan batu nisan ini dari Italia. Ini kamar karang ini kelebihannya gini, masih adem kalau pengelak panas. Ya. Jadi dibeli dari bahan dari Italia, masih gelondongan-gelondongan, dibawa ke Amerika. Dipahat di New York? Di New York. Ray Launitz. Robert Edward Launitz. Jadi dia itu ahli pemahat Tugu Obelix. Seperti ini. Karena karya Robert Edward ini banyak dipajang di dalam gedung maksudnya di situ. Jadi ini lebih mirip menhir-menhir ya mereka bikin ya. Ini simbol. Jadi ada kepercayaan bahwa kalau ini simbol Tugu Obelix. Kalau di aliran Freemason, simbol untuk orang-orang kaya. Oke, okay. Itu dari Freemason ya. Freemason ya. Berikutnya kita ke jenderal lagi, militer lagi. Oh, di sini banyak militer juga berarti ya. Jadi orang-orang Belanda itu punya prestis yang kuat. Apa namanya? Untuk memakamkan di sini mereka ada kebanggaan kalau gimana semakin megah semakin bangga mereka dengan ininya ya. Ini perang Aceh. Oh, jenderal perang Aceh. Meninggalnya di Aceh. Tadi di usia 17 tahun, akhirnya ini 14 tahun sudah di militer. Mulai 14 tahun sudah jadi militer? 14 tahun sudah di militer. Wah, luar biasa. 14 tahun, anak sekarang masih main Mobile Legend itu, Bang. Yang mana, Pak? Ini? Ini ya. Ini depannya ya? Iya. General Mayor Johan Hermann Rudolf Kohler. Dia Raider juga militer yang mendapatkan gelar Wilhelms Order kelas 4. Sama seperti Johan Jacob Perry. Terus dia pernah digaskan ekspedisi pertama ke Aceh. Oke. Okay. Ya, jadi pada tahun 1873 ketika Belanda ingin menguasai Aceh, dia dipercaya untuk membawa kurang lebih 3.000 pasukan ya pada saat itu, 2.000-an campuran campuran pribumi, yang 1.000 perwira cerdadu Belanda. Jadi bawa ke sana dengan gagah berani, Kohler memimpin pertempuran melawan rakyat Aceh. Jadi walaupun dia dianggap sebagai salah satu ahli strategi di Pulau Sumatera, tapi ketika tiba di Aceh dia agak bingung juga sebenarnya istananya di sebelah mana. Oh, yang salah serang itu ya, yang iya. Dia nyerangnya ke masjid kalau nggak salah ya, iya. Masjid Baitur Rahman. Nah, jadi ketika dia tiba di sana, dia berpikiran istana itu bangunannya megah, dikelilingi penduduk kurang lebih 300.000 orang, banyak pohon kelapa, nah itu istananya. Karena kalau mereka menyerang, kalau dia menyerang istana, daerah sekitarnya akan mudah dilumpuhkan. Iya, tinggal menguasai yang lainnya. Betul, tapi ketika diserang, tiba-tiba masjid itu kan. Serangan pertama berhasil menguasai masjid, terus Kohler kembali ke perkemahan. Rakyat Aceh langsung ngepung lagi. Ketika mendengar dikepung lagi, diserang lagi sama pasukannya Kohler. Nah, ketika sudah dikuasai sama pasukan Belanda, salah satu serdadunya itu bilang ke Jenderal Kohler bahwa semua sudah terkendali. Ketika Kohler memeriksa keadaan, tiba-tiba di atasnya ada sniper. Tembaklah. Langsung dia mundur-mundur di pohon itu, tapang ya kalau nggak salah, duduk, langsung, Tuhan, saya tertembak. Atau tepat di jantung? Iya, tepat di jantung. Dibawa ke Singapura dulu, jenazahnya baru bawa ke sini. Akhirnya dimakamkan di sini. Kocak-kacir, pulang semua. Pasukannya? Pasukannya pulang. Akhirnya nggak bisa menguasai Aceh juga ya? Ini kan bulan April. November diserang lagi sama dua kali lipat pasukan. Berhasil menguasai, tapi Aceh lalu berubah strategi jadi perang gerilya. Sampai-sampai Belanda nyerah pakai cara militer, akhirnya dia kirim dokter Snap Blonger itu ke Mekah untuk belajar agama Islam. Kirim lagi ke situ untuk mempelajari strateginya, mempelajari gimana agama Islam. Ya,
Perang terlama lah, 15 tahun kurang lebih. Itu luar biasa perang. Dari Cut Nyadin sampai Cut Petia. Betul. Itu apa pahlawannya. Nah, tapi sayangnya setelah tempatnya ditugar, Jasad Si Kolor juga dikembalikan lagi ke Aceh. Jadi dimakamkan di Aceh? Sekarang di Aceh. Oh. Di mana? Di Kohler, di Kohler, di apa? Kerkov Aceh. Ada di sana Kerkov. Banda Aceh juga punya, punya. Ya? Ya, karena kan memang dalam pemerintah itu banyak orang Belanda. Banyak orang Belanda yang meninggal. Betul, betul. Ya, jadi dia punya dua monumen ya. Monumennya persis banget seperti ini tapi terbuat dari semen. Ini kan sebanyak simbol-simbol ya. Tapi aslinya pertama di sini ya? Iya. Nah, tadi kita pertama masuk, Bang, aku ada lihat ada kereta ini nih. Apa namanya? Kereta jenazah. Iya. Gimana sih ceritanya, Bang? Itu tetap dari Palang Hitam atau gimana? Palang Hitam. Jadi kita punya 3 kereta. Yang tengah dari Yayasan Palang Hitam atau yang lebih dikenal sebagai kereta jenazahnya yang asli. Dan yang kiri dan kanan itu kereta pemberian Pak Jokowi. Jadi kereta baru lah. Karena Pak Jokowi memberikan kereta saat dia mengadakan acara kirab keraton yang di waktu beliau jadi gubernur DKI. Iya. Ya. Okay. Terus acara keratonnya dikasih ke beberapa museum-museum. Tapi yang masih asli itu kereta yang tengah. Oh, yang asli ada yang peti tengah. Peti jenazahnya. Oke. Okay. Nah, sesaat pandemi seperti ini gimana, Bang, kunjungan ke museum prasasti ini, Bang? Ya, walaupun menurun tapi alhamdulillah masih ada aja masih ada. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, kesehatan. Terus ya kita kan mungkin salah satu museum yang paling aman juga. Iya. Karena maka, terbuka ya, betul, terbuka. Karena kita kan museumnya outdoor. Outdoor. Ya, makanya malah udara segar lebih dapat kita betul. Kan. Betul. Kalau mau berjemur ya boleh datang sini pagi-pagi ya. Biasanya mie hitam nih, Mas. Terusnya putih. Betul. Ini kita buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 8 sampai jam 3 untuk di bulan puasa ini. Kalau biasanya? Kalau biasanya jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4. Oke, baik. Bang Yudi, terima kasih banyak. Ini kita udah diajak keliling-keliling. Baik, semoga liputan kita ini bisa membuka wawasan buat anak-anak generasi muda sekarang lah ya. Ya. Oke. Okay. Nah, tanggal sih datanglah ke Museum Prasasti karena sangat Instagramable kalau zaman sekarang. Instagramable benar, bisa foto-foto luar biasa ini mah. Iya. Spot fotonya nggak habis. Enggak cukup sehari ini sebenarnya. Kalau ada di frame itu bisa bikin status lagi di Eropa nih. Betul. Kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Mas Yudi, terima kasih banyak ya, Mas ya.